Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita sekarang berada di Masjid Bambu yang berada di bertepatan di Desa Kiram. Nah teman-teman, kali ini kita berkunjung ke Masjid Bambu yang berada di Desa Kiram, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Penampakannya keren banget. Masjid yang jadi salah satu wisata ini cukup unik, dikarenakan sebagian besar bahan bangunan ini terbuat dari bambu dan bentuknya menyerupai perahu. Mana bisa dikunci? Dikunci atau? Tidak apa lah. Krimis. Nah, sekarang kita berada di bagian atas belakang bangunan masjid ini, yang mana ujung bangunannya nampak terlihat seperti ujung perahu. Ini nampak bagian dalam atas masjid. Jadi bagian belakang masjid seperti perahu, ujung kapal. Ini makin sore orang pada makin banyak berkunjung ke Masjid Bambu ini. Nah, ini sudah mulai berdatangan. Keren teman-teman ya. Keren. Ini masjidnya ini sudah terpasang kamera CCTV teman-teman. Coba lihat. Kita lihat tempat di dalamnya. Ini penampakan dalam di bawah bagian dalam masjidnya. Dan tempat wudhunya berada di lantai satu bagian dalam. Dengan fasilitas yang ada, sepertinya masjid ini sudah bisa difungsikan oleh masyarakat sebagai tempat ibadah. Airnya cukup deras. Ada dua tempat wudhu di bagian kiri sini, sama di bagian kanan. Ini juga tempat wudhu di bagian kanan, tapi ini gelap ya, gak dinyalakan lampunya. Nah, di bagian dalam kanan masjid
Jadi tempat wudunya itu ada berada di tengah-tengah bagian dalam masjid. Sampai jumpa lagi Masjid Bambu. Pokoknya teman-teman wajib kesini. Setelah dari Masjid Bambu, kami lanjut perjalanan menuju Bukit Mawar yang lokasinya berada tidak terlalu jauh dari Masjid Bambu. Waduh, di perjalanan menuju Bukit Mawar kami nampak ragu dengan jalan yang terkena dampak longsor. Seperti ini teman-teman. Ini takut lah. Jalannya kayak Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, cukup. Curam banget ini, sumpah. Wow. Perlahan. Genting perut. Dan akhirnya sampailah kami di Bukit Mawar. Ini sudah sampai di Gunung Mawarnya teman-teman ya. Ini sudah untuk kedua kalinya saya ke Gunung Mawar ini. Sudah banyak yang berubah di sini. Coba kita lihat ke sebelah kiri teman-teman gunungnya. Di situ nampak terlihat ada tanah-tanah yang terlihat di tengah-tengah hijaunya tanaman. Itu sepertinya bekas longsor teman-teman. Kita mulai menaiki anak tangganya teman-teman. Sekarang sudah ada tangganya, lebih memudahkan untuk orang berkunjung ke tempat ini. Worth it ya tempatnya dikunjungi, lihat pemandangannya. Ih bagus loh. Bagus. Itu kalau ada yang napak-napak seperti itu katanya bekas longsor katanya. Pas kemarin waktu apa? Kalsel dilanda banjir. Nah, dulu tuh gini aja jalannya.
Oke. Akhirnya kita beranjak pulang. Wah, ini kenapa teman-teman tanahnya, jalannya. Wah, pergeseran tanah. Oke teman-teman, sekian dulu video ini. Jangan lupa untuk teman-teman tinggalkan like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.